Penyerang lincah Terengganu Faisal Halim teruja apabila berjaya menjaringkan gol di hadapan penyokong sendiri buat kali pertama. Jaringan kedua dari pemain berusia 23 tahun itu membantu Terengganu membenam UiTM 3-0. Dua jaringan serta tiga asis. Itulah sumbangan Faisal Halim dalam musim pertamanya bersama Terengganu selepas 12 perlawanan. Pemain kelahiran Pulau Pinang itu sekali lagi tampil cemerlang dengan menjadi arkitek kepada gol pertama Sang Penyu dan mencatatkan nama selaku penjaring untuk gol kedua bagi membantu Terengganu menjinakkan UiTM. Lebih manis, ini adalah kali pertama dia menjaringkan gol di hadapan penyokong sendiri. Alhamdulillah, saya membuka jaringan di first goal di home di Terengganu. Ini adalah gol yang pertama saya supaya semangat saya semakin bertambah untuk menghadapi perlawanan yang akan datang. Saya sangat-sangat gembira. Saya tak tahu macam mana saya nak luahkan. Ini gol pertama saya dengan pasukan Terengganu di home. Mak terlambat kami, kami ingin kekalkan pasukan Terengganu di top untuk bersaing dengan JDT. Kami tak nak rugi mata. Walaupun satu mata pun sangat berharga bagi pasukan Terengganu. Dalam pada itu, pengendali Terengganu Nafuzi Zain akan terus menaruh kepercayaan ke atas penyerang import dari Brazil, David Da Silva, yang mengetuai jentera serangan Sang Penyu. David sebelum ini mendapat kritikan terutama dari para penyokong Terengganu setelah dia hanya mampu menyumbat 2 gol dalam 11 perlawanan. Saya percayalah David. David tahu apa yang dia mampu lakukan. Sebenarnya untuk sekarang ini saya untuk dia first elakkan daripada injuries. So malam ni pun dia dapat main 90 minit. Walaupun 15 minit tak akhir tu ada rasa macam kejar sikit, tapi kita dah buat 5 sub lah, jadi terpaksa maintain lah macam tu. So David Silva tiada injuries, dapat skor gol, itu bagus untuk David sendiri as a striker, dia boleh skor gol dan juga untuk team.